Hai teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang batuan yang mengandung emas. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa lonceng notifikasi dari video ini dihidupkan. Baiklah, saya sedikit akan berbagi tentang ciri batuan emas. Ini merupakan sampel atau sedikit batuan yang saya ambil dari lubang tambang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk batuan yang mengandung emas seperti ini. Jadi untuk di lokasi kami batuannya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama untuk warnanya berwarna putih cerah, biasanya disebut super busa. Kemudian meskipun batu ini dilihat kecil, tetapi massanya sangat berat. Jadi agak sedikit berat karena batuan ini mengandung logam. Dan di dalam batuan ini terdapat emas dan tembaga. Jadi untuk cara pengolahannya bisa menggunakan sistem tromol dan sistem rendaman. Untuk menggunakan sistem tromol, baiklah teman-teman, material ini bisa dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian setelah halus kita giling kurang lebih 2 jam atau putaran tromolnya 3 jam. Kemudian untuk pancingan peraknya setengah jam. Jadi untuk materialnya seperti emasnya seperti ini teman-teman. Begitu juga untuk sistem rendaman, alangkah baiknya kalau material seperti ini kita haluskan agar teman-teman bisa agar campuran dari sianidanya bisa melarutkan emas. Baiklah teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini. Semoga dilancarkan rezekinya, sehat selalu. Bagi teman-teman yang selalu mensupport, saya berterima kasih banyak. Karena selama ini tanpa teman-teman, channel ini tidak akan berkembang. Saya doakan semoga channel teman-teman juga bisa berkembang. Jangan lupa terus upload video. Meskipun view kita sedikit, kita harus belajar dari awal dan tetap berusaha. Yakinlah suatu saat pasti channel saya dan teman-teman suatu saat pasti akan berkembang. Terima kasih teman-teman. Salam sukses.